Sekolah ni telah bermula sejak dari tahun 1982. Bermula dari a group of beberapa orang pelajar saja dan dijalankan oleh beberapa orang volunteers. So sekarang sekolah telah berkembang, dapat banyak perhatian daripada penduduk luar dari Manchester. Hingga Liverpool, hingga Stoke, even London. Dan sekolah ini salah satunya sekolah yang yang menawarkan peperiksaan IGCSE Bahasa Melayu. Untuk tahun ini saja kita telah mendapat 90 orang pelajar dan insya-Allah jumlah akan dijangka meningkat. Dan kita terpaksa menolak beberapa permintaan dari luar Manchester sebab jauh. Tapi kalau online registration, especially termasuk pendaftaran untuk exam Bahasa Melayu, kita telah mendapat sehingga 100 orang. Sebab kita tahu anak-anak penyambung warisan kita kan. So bukan anak-anak ni kalau kita harapkan belajar saja, dia orang belajar hari Isnin sampai Jumaat di sekolah orang putih kan. Tapi kita tak nak anak-anak ni lupa tentang warisan bangsa dia orang. So sekolah ni sangat penting untuk kita tanam benda tu. Saya tahu ibu bapa boleh mengajar sendiri di rumah, tapi sekolah ini menyediakan tempat untuk mereka berkongsi pengalaman dengan kawan-kawan, berkongsi perasaan, bagaimana perasaan dia menjadi salah seorang Muslim yang kuat. Kita try nak menjadikan anak-anak ni seperti orang yang dicampak ke laut menjadi pulau begitu, yang membuat perubahan. So kita, anak-anak ni diajar untuk menjadi confident dengan diri mereka dan pembawaan diri mereka supaya mereka mempunyai izah diri. Itu antara kepentingan sekolah ini. Selain daripada mereka belajar dengan sendiri, dengan humble yang saya bercakap, kita sebagai orang dewasa banyak juga belajar daripada mereka. So tagline sekolah inilah sekolah untuk semua. Kita berusaha untuk mengajar seisi keluarga, bahkan seisi masyarakat, untuk bersama-sama berkongsi ilmu. Sebab itu sekolah ni selain daripada aktiviti yang biasa yang dijalankan, ada juga sesi ceramah yang diadakan berkala dan sesi perkongsian ilmu yang kami dapati sungguh mendapat sambutan yang sangat baiklah. Pelajar-pelajar kita terdiri daripada grup preschool, iaitu pelajar yang berumur 2 tahun hingga 4 tahun. Di mana ada sesi bersama ibu bapa bagaimana mereka seharusnya berinteraksi dengan anak-anak. Kemudian pelajar sekolah dari umur 4 tahun sampai ke 13 tahun, mereka diajar subjek Bahasa Melayu, Quran, di mana bukan sekadar mengaji Quran tetapi anak-anak diajar untuk mentadabur dan memperhatikan Quran, dan paling penting bagaimana Quran itu relevan dengan hidup mereka, especially di barat ini. Kemudian belajar juga tentang agama, dan benda ni lebih kepada interaktif sebab anak-anak ini bukan zaman macam anak-anak kita zaman dulu. Selain daripada mengajar anak-anak, kita pun mendapat sambutan yang bagus dari masyarakat. Sekolah ini pun kita kena ingat yang dia bawah kelolaan komuniti. So komuniti di sini, di sekolah inilah tempat komuniti berjumpa, menikmati sarapan-sarapan kuih-muih tradisional Melayu. Di samping itu ada juga permainan tradisional seperti congkak dan carom. Dan juga kadang-kadang kita dapat volunteers daripada doktor-doktor Malaysia di sini untuk menyediakan klinik rakyat yang diadakan secara percuma. So seluruh sekolah ni dijalankan secara percuma. Cuma sumbangan dialu-alukan untuk membayar gaji kepada guru-guru. Saya harap sekolah ini berterusan dengan apa kita boleh nampak kesannya pada anak-anak dengan keikhlasan guru-guru, keikhlasan ibu bapa, keikhlasan sukarelawan yang terlibat dengan sekolah ni. Semoga apa yang kita jalankan ni bukan stop hanya di sini, supaya ianya menjadi amal soleh kita hingga ke syurga, insya-Allah, bekalan kita semua.